Wes mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku ya. Sebangsa, setanah air, api dan udara ya. Kali ini Mas Patirut ada di ini. Ini berarti neng Pawon teman-teman ya. Ini kok posisinya Mas Patirut ada di Pawon. Mau masak lagi nih. Ini kok masa aja Mas Badrut ini, mana istrinya ya, kok nggak ada. Ini tugas membantu ya, membantu my wife karena ya masih belum ini ya, masih momong baby. Jadi kita apa ya namanya, saling apa ya, saling gantian lah nanti siapa yang apa yang luang luang waktunya maksudnya ya, kita saling bantu ya. Ini kebetulan Mas Badrut lagi off kerja ya, jadi ya memang beberapa hari ini off karena ini ya membantu my wife ya, untuk apa, kegiatan rumah tangga lah, bukan bukan kegiatan apa ya, kegiatan rumah tangga ya. Kita sekarang ini lagi masak ini, tadi tadi Mas Pacirutnya ini habis masak ini ya, nah santan. Masak santan teman-teman ya, sayur santan ini. Ini ya tinggal umupnya aja nih ya. Sayur santan, sayur ijo ya, bukan sayur kolor ijo ya. Sayur ijo ya, ini andalannya Mas Fatir. Mantap juga, boleh juga ini bikin sayur santan sendiri ya, ala Mas Fatir. Ini dapurnya masih meleketek teman-teman ya. Ini kemarin habis ini baru jadi nih ya, membikin apa namanya, membikin kabinet ya, tapi masih belum sempurna nih ya, belum di keramik ya karena kemarin masih kayu kakinya ya. Ini sekarang udah, nah ini sudah, ini tempat cucinya ya, kita bikin sendiri baknya, nggak beli ya. Kalau Kalau kita beli itu apa namanya ya, kecil lubangnya teman-teman ya. Jadi untuk memasukkan the wajan sama the apa namanya, the panci ya, the panci itu nggak muat ya. Jadi kita apa namanya ya, apa namanya itu ya, dibikin sendiri ya, biar biar muat ya, ini seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah ini kondisinya ya. Ini belum belum di keramik ya, nanti aja ya, bertahap ya teman-teman ya, karena ya keterbatasan dananya ya. Ini sementara ini dulu ya, ini seperti ini posisinya. Nah kayaknya udah mateng ya, kita matikan sayurnya ya, lalu kita bikin lauknya teman-teman ya, kita bikin lauknya ya. Ini Mas Pacir itu umek sendiri ya, ngamera dewe ya soalnya ya. Nah kita lauknya hari ini ya, kopiok telur ya, ini bukan jelly ya, ini telur ini teman-teman ya, telur yang sudah dibaluri dengan bumbu-bumbu rempah-rempah rempah-rempah ya, rempah-rempah udah jadi lah, udah dikasih bumbu. Ini tiga, ini segini, ini tiga, nanti langsung Mas Pacut masukkan jadi satu, saya masukkan the wajan nanti ya. Ini tiga, tiga jadi satu ya, jadi 3 in 1 ini ya, 3 telur 1 mangkok. Nyalakan ke kompor. Oke, kita nyalakan kompornya, tinggal nunggu panasnya, nanti kita langsung sorkan ke wajan. Jadi pagi tadi ini Mas Pacut kegiatannya ya, pertama masak dulu nasi ya, sudah matang ya, sudah matang, udah matang nasinya, udah matang sayurnya, udah matang telurnya, belum matang. Ini telurnya masih diproses ya, ini pemanasan, bukan pemanasan global ya, pemanasan wajannya.
kita tunggu biar panas ya, kira-kira ya 2 hari, nggak sampai 2 hari ya. Kita tunggu 2 menit saja ya, nunggu panasnya ini. Oke ya, kayaknya sudah sangat panas sekali ini. Kita cemplungkan ya ini ya. Sor. Ini beberapa hari ini Mas Pacul nggak nyayur ya, karena banyak sekali apa namanya ya, berkat ya. Jadi banyak sekali sayur-sayur yang daripada kebuang ya, di ya masih enak lah, kayak daging sapi apa sayur sambal goreng itu namanya kalau orang Jawa tuh, itu di apa di dihangatin terus ya, terus kita ya bisa dimakan lagi lah. Kalau dibuang nanti mubazir ya, eman-eman. Bukan lagu eman eman hang ti eman eman, ini lagu Banyuwangi, yang tahu bisa dilanjutkan sendiri ya. Gosong teman-teman, aduh dulu telurnya gosong. Jadi nih, ini kalau masak di Master Chef nih gagal total teman-teman. Gosong ini wah. Kita angkat ya, dan kita angkat teman-teman. Kosong ini, iya masuk enggak ini. Kosong di bawahnya tadi, anu gara-gara ini apa apinya terlalu gede ya teman-teman ya, jadinya kosong tapi baliknya enggak ya. Ya udah selesai ya, udah selesai kegiatan memasak kita hari ini ya, dengan sayur santan, sayur ijo ya, sayur ijo ya gitu. Terus ini ya, aduh ini malu saya. Ini telurnya gosong teman-teman ya. Piye ini Mas Pacurit masak dadar gosong nih. Oke teman-teman ya, seperti biasanya ya, selalu dukung channelnya Mas Pacurit dengan cara menombol subscribe-nya ya. Di like, di share, di komen boleh ya. Ini karena Mas Pacurit orang Banyuwangi akan sedikit menyanyikan lagu Banyuwangi ya. Siji siji ne mung riko nong ati ni so ne selawase separo roko iki ya remung kanggo riko lah. Ini kanggo rikonya gosong teman-teman ya. Oke ya, sekian dulu liputan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.